Berjalan-jalan di taman memang merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Selain bisa menikmati keindahan taman, kita juga bisa menghirup udara yang segar. Berbicara tentang taman, ada satu taman yang sangat unik untuk Anda kunjungi. Taman Lombard adalah taman yang menghubungkan Russian Hill dengan Leavenworth Street. Uniknya adalah taman ini menurun menyesuaikan kontur tanah dengan kemiringan 27 derajat. Dan yang menariknya lagi adalah di tengah taman ini terdapat jalan yang sengaja dibuat berbelok-belok membelah taman. Jalan yang berbelok-belok sengaja dibuat dengan tujuan untuk mengurangi kecuraman jalan akibat kontur tanah yang sangat miring. Dengan dibengkokkan hingga 8 kali, kemiringan berkurang 5 derajat dan membuat siapa saja bisa melintas dengan aman meskipun harus pelan. Di jalan ini, rem harus diinjak kuat-kuat supaya tidak terperosok dan kendaraan yang melintas harus pelan dengan kecepatan sekitar 5 km per jam. Dengan begitu, taman ini sangat aman untuk anak-anak dan siapa saja yang ingin berjalan-jalan. Lombard Street merupakan salah satu jalan paling terkenal di dunia. Terletak di San Francisco, Amerika Serikat, Lombard Street dimulai pada Presidio Boulevard dan berakhir di pantai timur Embarcadero. Rumah-rumah di San Francisco memang terkenal memiliki ciri khas tersendiri dengan gaya arsitektur Victoria. Sepanjang jalan menuju Lombard Street benar-benar membuat sejuk di mata dengan tata kota perbukitan. Panjang Lombard Street ini hanya beberapa puluh meter saja, tetapi Anda akan puas menikmati pemandangan yang ada di sana. Lombard Street adalah jalan yang sangat cantik dan menyenangkan yang sangat sayang jika dilewatkan.